Kita semua lelah. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto menyoroti kehadiran kandidat Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang hadir dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, hari ini. Saat itu, Prabowo pun mengaku tahu perasaan Anies Cak Imin yang kalah di Pilpres 2024. Sebab, ia pernah berada di posisi tersebut saat kalah 3 kali dalam kontestasi Pilpres. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan pertandingan Pilpres sudah selesai. Dia pun memahami jika ada pihak yang masih merasa tidak puas dan kecewa. Namun, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada rivalnya di Pilpres 2024. Dia juga memaklumi adanya nuansa panas selama kontestasi demokrasi 5 tahunan tersebut. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum RI resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Proses penetapan digelar di kantor KPU RI, Jakarta dan dipimpin oleh langsung Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Prabowo dan Gibran ditetapkan dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.